Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teruntuk buat saudaraku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, sembuh dari segala penyakitnya, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari berbagai penjuru alam, dimudahkan segala inginnya, diindahkan segala tujuannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku, perlu saudaraku ketahui bahwa segala ijazahan di channel saya ya berlaku hingga kapanpun dan buat siapapun dan di saat apapun. Yang penting ikhlaskan ruh dan jasadnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku. Hamba bermohon, ya Rahim, dengan rahmat dan ridomu, ya Rahim, serta dengan maunamu, ya Rahim. Hamba bermohon, izinkan hamba mengijazahkan berbagai keilmuan yang hamba pelajari melalui channel hamba, channel YouTube JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam. Dan hamba bermohon, ya Allah, segala ijazahan hamba benar-benar semakin tajrib buat semua saudara-saudara hamba yang menerimanya dimanapun, di saat apapun, dan kapanpun. Dan hamba bermohon, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan yang sangat luar biasa sesuai wasilah ilmu yang saudara-saudara hamba terima dari channel YouTube hamba. Mohon kabulkan, ya Allah. Mohon kabulkan, ya Rahim. Amin, amin, Allahumma amin. Dan pada kesempatan ini saya mau mengijazahkan sebuah keilmuan wasilah yang energinya sangat luar biasa. Silakan kobil tu di batinnya, ikhlaskan ruh dan jasad saudaraku semua. Benar-benar ikhlas, benar-benar yakin, maka segala keilmuan yang saya ijazahkan akan semakin gampang untuk selarasnya dengan saudaraku semua. Silakan kobil tunya. Baiklah saudaraku, sebelumnya mungkin saudaraku lagi janji sama seseorang, tahu-tahu kelupaan, lihat waktu berasa tidak lagi mungkin dengan waktu yang ada untuk sampai di tempat tujuan ya. Bisa jadi mungkin jarak tempuh 30 menit, tahu-tahu
saudaraku baru sadar bahwa pertemuan akan terjadi 15 menit lagi. Maka keilmuan ini sangat cocok buat hal seperti ini. Jadi ilmu ini ilmu keramat lipat bumi. Dengan memahami, meyakini, menjalankan keilmuan ini, maka perjalanan saudaraku kemanapun arahnya akan lebih cepat dari biasanya. Baik dengan jalan kaki, pakai sepeda motor, pakai mobil, atau pakai apa saja. Yang penting saudaraku yang bawanya, ya. Yang penting saudaraku yang bawanya. Jadi, ilmu ini pernah saya pakai jarak tempuh yang biasanya 30 menit bisa dengan 7 menit kita udah sampai ke sana. Jadi benar-benar yakin dan paham di batinnya, itu kunci yang pertama. Jadi ilmu lipat bumi kunci pertamanya yakin dan paham, ya. Yakin dan paham. Kedua, ya, silakan benar-benar disimak. Kedua, saudaraku harus benar-benar melakukan semacam paham di batin bahwa saudara tuh nggak bisa apa-apa. Saudaraku nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Itu yang kedua. Berikutnya, karena nggak punya apa-apa, maka saudaraku berwasilah. Sini kuncinya. Jadi kunci ilmu lipat bumi yang saya pelajari ini adalah berwasilah. Siapa kita berwasilah? Tentunya ke orang yang benar kita pahami memiliki keilmuan yang luar biasa. Maka dalam keilmuan ini berwasilahnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau rajanya para wali, karena beliau sangat luar biasa baik sebagai makrifatnya, baik sebagai keilmuannya dan syariatnya. Artinya syariat, tarekat, hakikat, makrifat benar-benar sempurna pada beliau. Maka keilmuan beliau juga sangat luar biasa. Dan kita berwasilah kepada beliau. Berikutnya, setelah kita paham dan benar-benar merasa berwasilah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, maka lakukanlah tawasul kepada beliau. Buat penyelarasan, lakukan tawasul seminggu berturut-turut. Kedepannya silakan sekali seminggu atau sekali sebulan, atau di batinnya selalu merasakan cinta bersama beliau. Karena kunci ilmu wasilah adalah mahabbah ke tempat kita berwasilah. Setelah melakukan tawasul minimal seminggu, silakan lakukan keilmuannya. Ilmu ini benar-benar sangat luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Jadi buat ilmu lipat buminya, ya, kalimatnya sebagai berikut. Sebelum saudaraku mungkin berangkat dari rumahnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon dengan memakai wasilah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, izinkan hamba sampai di tempat tujuan dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya, dan hamba tidak terlambat sampai di tempat tujuan. Amin, amin, Allahumma amin. Setelah itu kalau jalan kaki ya silakan jalan kaki, atau kalau pakai motor silakan hidupkan motornya, pakai mobil hidupkan mobilnya. Lalu baca di batinnya atau boleh di mulutnya, yang penting bawa kendaraan atau jalan kakinya tetap konsentrasi. Jadi bacanya dibaca, kita tetap jalan. Baca boleh di hati dan boleh di mulut. Artinya terserah gimana, gimana perjalanannya selamat gitu. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan dicatat atau disimak atau langsung dihafal. Bil barokah wal karoma
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Jadi bil barokah wal karoma Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Bil barokah wal karoma Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Baca terus kelimanya, maka tanpa saudaraku sadari nantinya perjalanan saudaraku jauh lebih cepat dari biasanya. Saudaraku akan sampai di tempat tujuan tanpa telat sedikit pun. Akan terjadi dengan keajaiban dalam iradat dan kudrat Allah melalui wasilah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Silakan dicoba, silakan dimanfaatkan. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.